coba mengambil ini ikan cupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sajli Virgo Beta. Salam dunia air basah-basahan. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya lagi ada di kolam tanah ya. Nah, kali ini saya lagi ngecek teman-teman, siapa tahu udah bisa dipanen gitu ikan cupang di kolam tanah ini teman-teman. Ternyata alhamdulillah udah sedang-sedang ya ikan cupangnya tuh, bisa teman-teman lihat. Ini kemungkinan sudah bisa kita panen teman-teman untuk pembesaran lebih lanjutnya di rumah gitu. Jadi untuk menghindari hama teman-teman, jadi pembesarannya itu di rumah, naikin warna dan yang lainnya itu di rumah. Di sini cukup pembesaran sampai dia mau pelet atau cacing gitu. Ini ya, lihat cupang semua. Ini alhamdulillah ada ratusan ekor teman-teman. Di sini ya. Nah itu ada ngumpul sana juga banyak. Ya kan? Teman-teman, dengan cara seperti ini saya bisa terus breeding ikan cupang dan bisa produksi pokoknya ya. Tidak usah memberikan pakan putu air, artemia ataupun yang lainnya pokoknya. Dengan kita punya kolam tanah sudah bisa ternak ikan cupang. Oke. Sana juga banyak teman-teman. Nah, kan. Ini usianya ada sekitar 2 minggu lebih yang ini teman-teman. Dan kemarin juga saya udah bikin video ya. Udah breeding lagi ikan cupang. Nah, nantinya kita isi lagi kolam tanah ini teman-teman. Sama ikan cupang. Ya banyak. Teman-teman masih pada beskal ya. Nah, ada juga yang udah mutasi. Itu masih pada beskal ya, beskal ya. Di bawah juga banyak tuh teman. Nanti kita videokan ya pemanenannya. Cara pemanenan di kolam tanah. Kita nanti videokan teman-teman. Biar teman-teman tahu hasilnya itu lumayan gitu. Biar teman-teman bisa mencobalah ya. Wis. Ada ngumpul ke sini teman-teman. Tadi sengaja sama saya dikasih butak airnya ya, agar dia bisa kumpul di sebelah sini teman-teman. Oh iya, saya udah coba ini teman-teman, dikasih pakan pakai pelet ya. Alhamdulillah udah pada mau di sini juga teman-teman. Karena suplai pakan di sini tidak ada ya, sama sekali tidak ada teman-teman.
istri saya bantu pakai pelet. Baru kemarin-kemarin sih. Belum ada 5 hari ya. Saya kasih pelet ya sama saya. Untuk bisa beradaptasi nanti di rumah teman-teman. Kita langsung kasih pelet aja, enggak pakai cacing ya. Mantap ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini dulu video dari Sajil Virgo Beta. Jangan lupa selalu basa-basan tentunya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.